miskin, yang 17 dibagi 5 wawasan. Satu, contoh malasaha. Kedua, kecil belajar Al-Quran dari Ustadz Solih. Ada keinginan, bakat ingin memperdalam ilmu Al-Quran. Alhamdulillah tahun 87 diberangkatkan ke Cicalengka lagi sama almarhum Mama Kiai Abdullah Maki dari Asalatiyah. Jadi masih mondok tuh udah ngajar Al-Quran. Tahun 99 itu kedatangan santri 2 orang, Mang Wawan dari Banten dan Mang Opit dari Pelabuhan Ratu. Waktu itu dari mulut ke mulut, ya sampai sekarang alhamdulillah mengadakan pesantren kilat sudah 18 tahun. Alhamdulillah dari tiap penjuru pesantren pada datang selama aku tahsin Al-Qur'an, bacaan tartil wa tahfidz. Selanjutnya yang sudah khatam Al-Qur'an dilanjutkan dengan qiraatul sabdua. Terus ba'da habis asar juga ngaji lagi. Habis maghrib ngaji, habis isya dilanjutkan tilawah dan kitab-kitab kuning sama Ibu Eli. Ada yang dari Banten, Jambi, ini dari Sukuru, ini dari Cicurug. Cidahu. Saya masuk ke pondok pesantren Al-Qur'aniyah, saya bisa lebih memperdalam ilmu Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an bisa lebih baik lagi. Di sini itu ada yang beda dari yang lain, yaitu metode tartil wa tahqiq, bacaan tahqiq untuk tahsin Al-Qur'an. Gimana sih? Karena memang saat ini sudah jarang orang yang pesantren yang memperdalam khusus Al-Qur'an itu sangat jarang di Sukabumi. Makanya saya tertarik untuk masuk ke sini. Jadi akan dari